Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Moto Popo. Channel paling uhui sadunia. Video kali ini kita akan menelusuri jalan Serondol Ngasrep ini. Jalan Serondol Ngasrep ini menuju ke Gombel turun. Jadi ceritanya tadi habis dari arah Banyumanik kita mau turun. Dan tadi mohon maaf tidak sempat terekam oleh kamera pengawas. Kamera ini karena tadi kameranya masih di dalam jok, jadi lali ngerekam. Pantauan dari arah Patung Kuda menuju ke ada Banyumanik macet total, guys. Yo, mungkin nggak total juga sih, maksudnya sangat-sangat padat banget. Tadi terpantau dari ada Banyumanik sampai itu, sampai apa tuh namanya, Hotel Serata, ini terpantau macet. Dan di sini juga cukup padat merayap ini, guys. Di sektor sini, sektor mulai dari tanjakan Gombel itu sampai menuju ke Patung Kuda padat merayap. Hati-hati buat yang di jalan, selalu cek GPS jalur-jalur yang macet. Ini ada Brio mau kemana ini. Selalu cek jalur-jalur yang macet. Itu banyak bis juga yang lewat sini, entah kenapa. Saya belum tahu alasannya apa. Padahal kalau dari arah timur ke barat, tolnya udah dibuka. Nah ini lihat guys. Wah, macet guys. Itu pertigaan Bukit Sari, Burger King. Padat merayap guys, hati-hati di jalan guys. Tadi pagi terpantau tol Banyumanik, tol Tembalang itu sudah dibuka untuk jalur menuju ke timur, ke Solo, Surabaya sudah dibuka. Terus apa tuh namanya, di tol Jatingaleh masih one way. Jadi kemungkinan entrance-nya untuk jalur tol di Banyumanik guys, di entrance Banyumanik, pintu masuk Banyumanik itu. Mobil yang kemarin sempat tenggelam sekarang booming lagi guys. Sekarang banyak yang nyari sekarang Swift. Mobil-mobil zaman-zaman dulu, bukan zaman dulu ya Swift, macam itu masih agak baru sih. Cuman yang kelas-kelas tahun 2000-an gitu, Swift sama Avanza Xenia lama itu banyak dicari. Kalau yang lebih tua lagi itu Lancer sama Honda Estilo, atau yang sebelumnya Honda Nova, itu juga banyak banget yang nyari itu sekarang. Itu era-era tahun 90-an. Dan Creed Corolla itu mobil idaman saya itu. Creed Corolla tak lekang oleh waktu, bener itu. Oke, bodinya masih tetap, ibaratnya kalau saya bilang miayeni.
Jadi orang kalau naik grid Corolla tuh kayak priayi gitu. Kayak penggede, ini penggede, penjabat. Mohon maaf tadi sempat silent sebentar karena tadi mendengar dengan jelas suara azan zuhur, jadi silence dulu, diam sejenak mendengarkan azan dan membalas azan. Agape Quiz Host. Oke guys, kita akan akhiri video ini sampai di sini karena ada keperluan di lapangan golf ini. Lapangan golf di Diponegoro, mini golf di Diponegoro. Jadi kita akan akhiri videonya dulu sampai di sini. Matur suwun, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Moto Popo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.